Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ya, berjumpa lagi dengan Santrian ya. Oke, pada video kali ini ya, ini adalah proses finishing atau tahap terakhir, yaitu membersihkan kaligrafinya ya teman-teman, dari bekas-bekas mal yang digunakan mal, contohnya kapur. Terus biasanya kalau peradanya digosokkan itu kan biasanya ada yang tersisa atau nempel di bludrunya ya. Nah, ini adalah cara membersihkannya ya. Kalau versi Santriat itu disemprot menggunakan air yang sekiranya bekas-bekas kapur yang di sela-sela kaligrafi atau biasanya ada lem yang meleler gitu ya teman-teman, terus ada bekas perada ya, tinggal disemprot saja, diratakan. Nah, ini hasil ketika sudah disemprot atau sudah dibersihkan ya. Gimana hasilnya teman-teman? Silakan teman-teman coba sendiri dipraktekkan ya. Mungkin kalau ini sebuah apa ya, informasi atau pengetahuan baru bagi teman-teman pemula ya, untuk cara membersihkannya bisa teman-teman dicoba. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa dibantu channel Santriat ya, dengan klik tombol subscribe dan diaktifkan loncengnya.